Seluruh hadirin yang hari ini sudah membuka hati, pikiran dan spiritnya untuk bersama menimba ilmu yang kami banggakan. Syiar PKBM Al-Hidayah jangan sampai didengar hanya di area simpang Karang Dunggal Cipalung sampai Tasikmalaya. Tetapi bismillah, sebenarnya ini adalah program safari Bapak Ibu. Ketika roadshow training public speaking dan broadcasting selama kurang lebih dari tanggal 17 Bapak, 17 sampai 24 ini, kami mencoba mengisi beberapa training di area Bandung, Garut, Tasik dari tanggal 17 dan alhamdulillah sebenarnya kami dengan tim mau pulang kemarin hari Kamis Pak, tapi ketemu dengan Pak Gawas ini katanya wayahna interview mari dia lah bismillah. Makanya PKB memang luar biasa Bapak ya. Hadirin yang hadir di sini yang pasti sekarang semua didengarkan bukan hanya di area simpang yang seperti Bapak bilang tadi, suara kiswah FM ini yang mungkin di studio ini hanya didengarkan di zona bantar kalau kami dengan tim coba merilaikan frekuensi 107,7 beberapa hari yang lalu dengan radio yang ada di Jakarta dan Bogor. Berarti hari ini apapun yang Anda lakukan, yang Bapak Ibu lakukan didengar bukan hanya di area Jawa Barat Bapak Ibu, tapi dari Sabang sampai Merauke jutaan orang sekarang mendengarkan antum semua di sini yang pasti. Dan tentunya saya yakin dari sorotan mata antum semua cocok jadi public speaker. Public speaker dari cara duduknya ya, untuk tampil di depan megang mic dan percaya diri itu yang pasti. Karena kita coba buktikan hari ini adalah operator dari Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali edisi hari ini, hari Ahad, tanggal 24 Januari 2015. Bersama Chandra Production Management bekerja sama dengan BKBM Al-Hidayah, saatnya buka mata hati dan semangat Anda untuk berbicara di depan umum. Dan pastinya edisi hari ini training public speaking and broadcasting bersama professional trainer of public speaking and broadcasting Happy Chandrayana akan menemani suasana hari ini bersama Anda semua. Selamat bergabung di BKBM Al-Hidayah Kiswah FM Radio Station 107.7 MHz. Selamat berkarya dan salam public speaker. Wassalamualaikum. Baik, sudah saatnya on air dan kita langsung berhubung dengan area Jakarta dan Bogor. Bismillah, untuk tayangan pertama hari ini hadirkan kesepakatan antum semua. Saya yakin tepuk tangan antum pasti penuh berkah. Hadirkan tepuk tangan untuk kita semua. Antum tahu semua Bapak Ibu, ketika antum tepuk tangan berpadu antara satu jari dengan jari yang lain, ternyata saya yakin ketika antum bertepuk tangan itu memiliki energi positif yang luar biasa. Ya kan? Ketika saya duduk di sini ataupun ketika berdiri di sini pasti Bapak Ibu semua merasakan nyaman-nyaman saja. Tapi ketika coba saya menuju ke area sini, tapi saya yakin dari sorotan matanya sudah berubah, duduknya pun sudah berubah. Ya kan? Karena tidak sedikit apalagi yang di belakang itu berada di zona nyaman. Ya Allah, mudah-mudahan itu orang tidak memilih saya untuk maju ke depan gitu ya. Tapi public speaker itu berbicara depan umum bukan hanya sekedar pidato Bapak Ibu. Bicara di depan anak pun public speaking. Ketika Anda berprofesi sebagai seorang guru berbicara dengan murid dan santrinya juga public speaking. Intinya bagaimana berbicara itu bisa mempengaruhi orang di depannya. Saya tidak mengenal teteh-teteh di sini, hari di belakang juga tidak mengenal siapa saya dan siapa Anda. Tapi bagaimana ketika kita berdiri kemampuan berusaha? Adapun salah satu misi dari PKBM adalah menyelenggarakan pendidikan non formal berkualitas bagi masyarakat melalui pengembangan bakat dan potensi berbasis keunggulan lokal. Bersama kita sukseskan visi misi PKBM Al-Hidayah. Salah satunya dengan menyelenggarakan dan membentuk paut binaan
menyelenggarakan pendidikan keaksaraan, menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, menyelenggarakan kursus dan pelatihan berbasis kecakapan hidup, menyelenggarakan taman bacaan masyarakat. Di kantor ya, iya Pak, tolong datang ke Istana Negara hanya untuk menjadi seorang MC SBY saat itu. Bapak Ibu tahu nggak, ketika di JCC saat itu di Senayan, yang terlintas di otak saya adalah Simpang Karangunggal kemudian sampai Pamijahan. Bapak Ibu tidak boleh berpikir, Pak, saya mau rapat kidulan babu. Saya mati lagi di kampung, tidak lepas di ayam Sermento. Jangan, Pak Uya. Saya pun orang kampung di pojok ini di Pamijahan yang paling dituna. Tapi kita bisa berbuat, berpikir, bertindak, bersyukur untuk menjadi orang yang bisa manfaat untuk orang banyak. Pasti Bapak Ibu tidak berpikir kalau orang jelek ini bisa jadi MC Presiden. Kang Ali Saban sampelnya sebagai saksi dari zaman Megawati, Pak Prabowo itu masih ingat saya, dan dibuktikan saat di Istana Negara. Di Istana Negara MC SBY, apa yang saya lakukan saat itu? Ketika geladi, ya geladi malamnya, geladi becek, geladi apa gitu ya, geladi kotor, geladi segala geladi ayah luar di Istana Negara. Ketika geladi yang salah Pak MC-nya seperti ini Pak, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono memasuki Istana Negara hari ini di pohon berdiri. Seorang PM, Ibu tahu Bapak PM? Terang PM? Apa itu PM? Jangan kau bilang itu pisang molen. Polisi militer Bapak. Pisang molen. Polisi militer bilang, Mas, kau niat tidak kau jadi MC? Kok suaranya cipreng kayak gitu kemudian kaku? Ini MC Presiden Mas. Disitulah saya dipertemukan dengan Mas Tantowi. Mas Tantowi ayah bilang, pasti kamu orang pesantren. Iya emang betul. Saya di pesantren, sini nak. Dibawa ke VIP room, di briefing 10 menit. Waktu itu MC ala pesantren biasanya semangatnya tinggi kayak tadi Presiden Republik Indonesia, tapi orang katolikan Prabu. Kasihan yang benar. Soalnya pasti katolikan. Bisa nak seperti itu kata Mas Tantowi, tapi lebih soft lagi, lebih tenang lagi, gitu kan ya. Di luar nih 10 menit sebelum acara dimulai dan jadilah seperti ini Prabu, pasti merasakan beda. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Lebih tengah-tengah itu kan daripada yang tadi. Benar gak? Di sini antum Bapak Ibu semua diolah otaknya, otak kanan, otak kiri sampai otak tengah. Oh iya, berarti itu energi negatif yang harus dibuang, energi positifnya kita ambil safe. Ketika Bapak Ibu mengajar putra-putrinya harus menggunakan power, kekuatan. Bahasa tubuh, kontak mata itu semua bermain. So kalau diajar kiri Bapak Ibu terasih ya. Ya anak-anak semuanya kita belajar ya. Jadi kita belajar. Kita belajar lagi gitu ya. Biologi ya. Jadi biologi itu penting ya. Biologi. 10 menit saya bicara kalau saya di sini bicara. Bapak Ibu, hari ini kita belajar public speaking ya. Public speaking kayak itu bicara Pak Bumu. Gak asik. Pasti Bapak Ibu ngelih, ini orang ini gak sih ngomong. Semua harus pakai power. Tanpa mic pun saya harus berjalan. Kenapa saya lepas mic-nya? Ketika lepas mic biasanya yang matanya bainal hayya wal mamat antara hidup dan mati. Itu masih pakai. So, ini yang masih ngomong. Seorang Andika Pratama Inboke CTV itu kemudian Raffi Ahmad kan ngomong siapa Gian Kaliza ketika MC di GBK saat itu yang hadir 4.500 orang dari Tribun A sampai Tribun O di Senayan itu siswa-siswa anak SMP SMA rame banget. Pak Ernu Menteri mau masuk, kata Raffi Ahmad, tolong deh semuanya diam ya kira-kira anak-anak diam apa tidak? Andika Pratama teriak lagi, deh, tolong deh pemerintah mau masuk nih. Ya Allah, diam dong, diam. Kira-kira anak diam apa tidak? Ya. Seorang Gian Kaliza dengan suara cemprengnya diangkat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, diam rumah. Ya Allah, ya. Kira-kira anak diam apa tidak? Ya. Hanya dengan satu teknik saya bilang, kan, Pak Rafi, hanya satu, Pak. Anak-anak ketika ramai kayak gitu, tidak usah kau pakai mic. Matikan mic-nya dan bicara,
Saya minta yang ada tribun A sampai tribun O untuk tanpa suara, no voice please. Pasti karena dia tidak ada yang main. Hanya Mike. Mike bisa menentukan karakter seorang pembicara. Kita buktikan nanti. Setelah itu, orang itu yang seorang. Berus semangat ini lah ya. Ayo juga. Siap untuk. Kalau suara antum masuk ke digital recording di posisi 70%, ini yang terakhir. Tiga kata ini, tolong Bapak Ibu melihat ke tayangan di depan. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4. Tenang aja lo ya, error. Itu tinggi kita tinggalnya. Alhamdulillah, 2500 bayangin Pak, gue kemarin mandi Garut ya, dilihat di luhur kayak baru dah mulai kornis. Mantosan itu keluar mulai lami gitu ya. Ulangi Bapak Ibu, hitungan ketiga. 1, 2, mulai. Tidak. Oke. Padukan antara energi satu, tengah, low, middle, and high. Saya siapa? Acah. Ini materi baru nih, punten di bagian acah kemarin Pak ya. Oke, siapa Bu ya? Mainkan energi positifnya, set, dan energi negatif hilangkan dan muncul percaya diri. 1, 2, go! Benten-benten ya suantara. Saya siap bicara. Ternyata ketika kita mengatakan itu, subhanallah, percaya dengan saya. Ada energi yang masuk. Pak, jangan lupa nanti khutbah Jumat ya. Siap Pak. Penelamati ya Allah, sebenarnya saya belum pernah khutbah Jumat. Tapi ketika mengatakan kata siap, energi negatif itu maju. Semua terawang yang muncul adalah positif. Karena di situ ada the power keyakinan. Oke. Mimpi saya, mimpi di pagi bulan. Mimpi saya adalah, bismillah ya Allah, saya menginjakan kaki di simulasi training yang kedua setelah PGRI dan PKP Al-Hidayah. Tidak menutup kemungkinan Allah menakdirkan Kiswah FM bukan hanya di area Bantakalong, tapi menyapa Indonesia bahkan dunia. Setuju? Setuju. Allah pun akan menakdirkan, mendoakan doa kita. Harus berdiri di sini. Di tempat ini harus berdiri. Kiswah TV. Setuju? Setuju. Bapak Ibu sekarang otaknya pasti berpikir, ya Allah, ujung-ujung TV di dia mah. Jangan berpikir seperti itu. Berawal semua dari mimpi. Dan tidak menutup kemungkinan Kiswah Studio pun harus berdiri di sini. Apapun kemampuan talent dari peserta PKBM, semua warga masyarakat di sini ditayangkan melalui tiga media ini. Ini adalah energi untuk siar dakwah kita. Ya? Ini sekarang saatnya. Ketika saya sudah mulai berjalan di tempat ini, maka ada satu power kekuatan yang luar biasa. Lihat Bapak Ibu tayangan di depan. Ini adalah obrolan seorang tukang beca dengan penumpang. Anggap Bapak Ibu sekarang menggambarkan tukang beca atau tukang ojek naros ke Ibu Bapak ya. Dari kemana Ibu? Suri Ibu terserah. Kemana Ibu terserah Bapak Ibu? Pasrah gitu. So, kami ada komunikasi public speaking antara tukang ojek dengan penumpang. Teteh harus, tukang ojek harus teteh mereka mana? Ke hatimu aja lah, kata kita ya supaya. Mereka ada pertanyaan seperti itu. Sip, satu kata teh, A, semuanya. Kemungkinan, apa yang akan terjadi? Satu kata, hitungan kelima semua siap di otak masing-masing dan berbicara. Nanti ini mic akan di depan Anda dan bicara satu kata. 1, 2, 3, 4, 5, maaf. Pegang mic-nya, kan? Okay. Siap bicara. Terus siap bicara? Tuh, keluar mic-nya sebenarnya. Kang, yang bisa bicara ke depan hanya menjawab satu kata. Saya mendapatkan satu paket di sini, ada satu tiket untuk menuju Tantowi Yahya. Angkat tangannya menuju ke depan. Hitungan kelima. Ini tiket yang pertama,
Yang bisa silakan maju ke depan gratis bersama Tanto Wilayah. Mau menjawab ini satu kata enggak banyak-banyak, ceramah mah banyak. Kan? Adik kan ditanya dah. Adik kan ada pertanyaan. Tukang berita naros, mau kemana? Si penumpangnya bilang, terserah mau kemana aja. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Excellent, saya suka ganti angkat tangan. Nah, Serina, tepuk tangan buat dia. Mudah terima pertanyaan Anda. So, ini bukan Alfiah. Melihat ke depan. Ketika berdiri seperti ini, feel-nya akan berbeda. Ya kan? Dan juga? Dedekan! Ya, nanti kan Bapak Ibu ya, ini ketika Bapak Ibu. Seperti ini nih, ini getarannya tuh skala 8,9. Sekarisnya kan lumayan. Tapi dia tetap tenang, terlalu senyum, enjoy aja. Semua ya. Kang, caranya gitu. Jangan langsung jawab. Satu tiket ya, bukan dua tiket ya. Satu. Iya mah, gak usah bingung-bingung. Orang mengantri, mau belajar sama Tantowi sampai programnya 2.500.000 dengan 2 jam. Iya mah, satu hari bersama Tantowi. Kemudian Feri Ros, tau Feri Ros? Yang setajam berdok itu. Setajam silet. Kemudian sehari, oh Charles Gunnar silet. Dan sore itu 4 orang membicaranya. Pegang tiketnya, nak. Sampai di sini ya. Oke, di sini pegang tiketnya. Tenang, udah mau dihipnotis. Mau dihipnotis. Caranya gini, kan. Pegang mic-nya, alihkan mic kabel seperti ini. Caranya adalah posisinya, posisi kabel berada di zona kiri, tangan kiri, dan ini di kanan. Lebih elegan, jangan sampai ini kosong. Kalau ada teks, berarti di posisi kiri, kayak gini. Megang mic-nya aja diatur, kayak gini. Tidak ada yang seperti ini, dan akan lebih parah kalau seperti ini. Ya kan? Tidak ada, atau yang mau masalah reporter transisi yang mau dilaporkan dengan reporter yang mencetak lalu lintas gitu ya. Kasih aja kali ya. Dari mic aja nih aku dari kaya. Jadi caranya satu kan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Cukup. Oke, gitu aja ya. Jadi memperkenalkan ini teknik dasar public speaking. Memperkenalkan ini tidak perlu lama-lama. Assalamualaikum, perkenalkan ya nama saya teh. Ini ya Happy Chandra, jadi saya telah hidup. Lamaan. Public speaking itu efektif, tegas juga. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Oke? Okay? Baik. Pegang mic-nya, nak. Posisi tangan kiri. Baik. Sip. Kemudian posisi mic-nya di atas sekarang. Ya, sip, sebentar. Dia sudah lulus satu perform. Perform? Pasti Bapak Ibu berpikir, tuh itu mah gampang, cuma gitu ya. Itu lagi duduk, maju ya Bapak Ibu. Kayaknya kode itu. Tidak sedikit yang kayak gitu, Bapak Ibu. Lihat aja nih, Mai. Karena pembicara berkarakter dan profesional akan terlihat dari cara megang mic. Dan bicara kotak mata dan bahasa tubuh akan terlihat. Satu hal lagi, penyakit yang sering muncul di dunia masyarakat umum ketika off mic-nya. Saya bilang, Mas, coba cek mic-nya, nak. Kenapa sering terjadi di masyarakat umum ketika cek mic seperti ini? Kenapa kau tiup-tiup? Ini bukan jagung bakar. Tidak usah kau tiup-tiup. Cukup seperti ini. Tes. Itu tuh si kakak yang nyambung. Tidak perlu, ini mah ditiup lah. Lamaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiup lah. Lamaan. Apalagi halo-halo. Itu mah tradisi zaman jahiliyah itu memang jahat dulu. Bang, saya kenal orang-orang PKBN. Tes mic harus elegan. Tes. Cukup. Kita mulai dari kakak ini ya. Pegang mic-nya kak. Tes mic-nya kak terlebih dahulu. Cip. Belum.
Kenapa? Ternyata dari posisi tangan seperti ini menentukan equalizer. Ketika ini bahasa tubuh yang mengharuskan dari posisi jari ke mic. Dan vokal ini menunjukkan bahwa vokalnya juga harus dites. Bukan hanya tes vokal, tapi bahasa tubuh juga harus dites. Jadi kalau ujung-ujung tes, bahasa tubuh berarti tidak dites. Tes. Tes dulu mic-nya, Kak. Tes. Saya berharap mudah-mudahan dia tidak lupa teknik bicara untuk perkenalannya. Saya tidak harus mengasih sampel lagi. Cukup saya memberikan. Ya. Ini ada alatnya untuk streaming langsung ke Jakarta dan Bogor. Anda adalah yang pertama untuk show your talent here. Lihat ke sini, Kak. Oke. Okay. Ketika hitungan ketiga langsung Anda bicara. Tenang, Kak, tenang. Lihat ke sini, Kak, ya. Lihat ke alat ini, jangan dulu lihat ke semua. Lihat alat sini saja. Hitungan ketiga langsung Anda bicara. Satu, dua, go. Oke. Dia adalah orang yang ke-120. Kenapa? Kan saya juga bisa. Assalamualaikum, saya Heri Chandra dari Tasikmalaya. Gitu, Kak, ya. Tapi kenapa ketika lihat ini jadi beda semuanya? Allah, Allah. Ya, ada termasuk yang percaya diri. Bapak ibu tertawa, lu tenang aja. Sampai ketawa. Tepuk tangan buat dia. Boleh, Kak. Oke, pegang mic-nya. Bapak percaya gak? Ibu percaya gak? Gemetarannya hilang loh. Tenang dia, ya kan? Tenang. Oke, okay, hitungan ketiga langsung bicara. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Satu, tanpa melihat ini. Satu, dua. Pakai nama saya, pakai nama Pak Tos juga. Nama sendiri. Nama sendiri. Oke, perkenalkan, assalamualaikum. Namanya siapa? Pakai mic-nya? Agus. Oke, Agus siapa? Agus Sosya. Oke, siap ya. Agus, Kang Agus, show your talent now. Hitungan ketiga bicara. 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Tasikmalaya. Oke, stop. Perkenalkan, bagus. Sudah pasti dia memperkenalkan, tapi redaksinya tanpa harus diucapkan lagi. Lagi enggak ya? 30% Anda sudah disegelkan. Assalamualaikum, saya Agus blablabla dari blablabla. Tidak harus lagi. Assalamualaikum, perkenalkan. Oke, perkenalkan itu dihilangkan. Oke lagi, mic-nya. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Itu kan ketiga. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Agus dari Tasikmalaya. Tepuk tangan buat dia. Saya suka percaya diri dia, subhanallah, luar biasa. Saya kasih dia satu lagi paketnya. Mendapatkan buku materi public speaking dan broadcasting. Tukang becaknya bilang, mau kemana? Terserah kemana aja, apa yang akan terjadi? Waduh. Apakah itu kakak bisa dimengerti manusia? Mungkin maksudnya Agus itu, waduh, itu kaget. Yang terjadi adalah, bisa jadi nyasar kan? Tapi Anda sudah mencoba untuk bicara depan umum, depan semua, subhanallah. Ini nanti apa tiketnya disebut-sebut aja, nanti kita komunikasi. Oke, syukur aja sama Allah. Ini adalah teknik bicara one to one, satu orang dengan orang lainnya. Tukang beca dan penumpang. Kemungkinan yang akan terjadi ketika seperti itu, dibawa berputar-putar lalu kembali ke tempat semula, berangkat disimpan, terus putar-putar ke Jepul, gitu ya. Dan
dan kemungkinan selanjutnya akan terjadi adalah dibawa ke sebarang tempat dan mungkin Anda akan tersesat. Intinya kenapa saya menjumpai ini? Harus saya tujuan Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk di sini harus mempunyai niat. Ya Allah, saya ini harus tercipta untuk menjadi seorang public speaker. Saya harus punya niat dan punya tujuan. Jangan sampai keluar dari zona ini nih ya. Kosong tidak apa-apa. Bismillah. Ketika seorang yang bilang, Mas, di sini mahasiswanya suka pada ngantuk loh kalau pelatihan. Buktikan Pak Bu, 4 jam dengan saya, tidak terasa. Semuanya fun, enjoy, and happy. Oke, okay, siap? Siap. Siap bicara? Siap. Ya, Mas, siap. Oke, kita mulai ya. Karena proporsi programnya ini adalah tayangan gambar ketika kami di posisi Garut kemarin, hampir 2.500 orang. Bagaimana dia bisa menetap, menatap semua ke depan? Karena intinya adalah dengan proporsi program ini, 30% teori dan 70% adalah praktek. Oke? Okay? Bismillah, menunya hari ini adalah Master of Ceremony. Pasti Bapak Ibu ada yang pernah menjadi seorang MC, angkat tangan? Tidak ada? Ada? Wow, saya sampai. Pecinya juga subhanallah, mari musyawarah ya. Oke, Kak, MC. Saya simpan, jangan kemana-mana Kak ya. Cocok, saya suka kalau ada angkat tangan seperti itu. Yang kedua, nanti kan belajar radio announcer, siaran radio. Ustaz, ada penyiar-penyiar radio di sini, Kiswah? Ada. Mana penyiar radionya? Gara Cina ya teh, gara Cina Asep di Hong Kong. Ada? Nanti mungkin. Ya nanti langsung ya. Itu yang dari Kalimantan. Baik. Ada yang dari Kalimantan. Ada Kalimantan juga. Punya radio nanti akan coba di sini bagaimana. Newscaster baca berita di sana ada tulisan news dan baca berita ada teksnya. Kemudian voice over itu seperti tadi wawarata gitu ya. Kita akan latihan menggunakan alat yang ada. Kemudian gambar film juga kita akan latihan menggunakan cukup waktunya. Dan biasanya orang-orang PAUD tidak lepas dari storyteller, bercerita. Ya kan? Biasanya di foto ya bercerita, ngadongeng gitu ya. Ngadongeng itu bahasa tubuh. Nanti kita akan perhatikan, tolong ngadongeng kita akan berbicara tentang Alkomah ya. Alkomah itu sahabat Nabi ya. Jadi Alkomah itu kemana-mana dengan Nabi weh. Terus ya, ketika mau kaya Allah kita tidak bisa mengucapkan syahadat. Kita mainkan bagaimana teknik storytelling nanti ya. Rahasia sukses seorang pembicara itu ini Bapak Ibu yang perlu dicatat di otak Anda masing-masing. Setelah kenapa berbicara depanmu bisa menghipnotis sampai jutaan orang, sampai orang teringat ketika keluar dari ruangan itu? Karena dia punya speaking strategy, strategi berbicara. Bapak Ibu bisa men-set di otak Anda, saya berbicara pasti punya memiliki strategi dari awal sampai detik ini. Semua pakai strategi. Sesekali saya ke sayap kiri, ini strategi. Sesekali saya ke sayap kanan, ini strategi. Anak didik Anda pun juga harus disentuh dengan teknik antum berbicara dengan strategi. Yang kedua adalah intonasi. Diceritakan Alkomah, Alkomah itu ada sahabat Nabi yang kemana-mana selalu bersama Nabi ketika meninggal dan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat kata-kata berdurhaka kepada ibu. Tidak ada intonasi. Tapi kalau ceritanya itu ya, eye contact. Alkomah itu adalah sahabat Nabi nah. Kemanapun Nabi pergi, Alkomah selalu ikut. Tapi apa yang terjadi ketika menjelang hayat? Akhir hayatnya ketika sakaratul maut, malaikat maut sudah menjemput dia, tapi ternyata seorang Alkomah itu tidak bisa mengucapkan syahadat. Tuh kan, rasanya benar kan? Jempling. Kenapa? Karena saya menggunakan intonasi sesekali low, sesekali kita angkat, seperti itu. Kemudian vokal. Vokal sudah saya sampelkan tadi. Sekalipun untuk produk iklan, untuk broadcastnya ya, vokalnya kita dilatih, ditata. Nih, ada lulusan Punjab University. Punjab University itu adalah salah satu kampus yang terkenal di Islamabad, Pakistan. Dia orang Aceh. Ketika ada acara di Pak Tuh di Masjid Baitur Rahman Aceh, dia berdiri menggunakan jubah kebesarannya, kemudian pakai apa namanya? Apa yang buat nanti? Sorban, ngomong gitu, harus bisa ngomong yang keluar tadi. Dia berdiri di mimbar dan dia bicara apa kamu? Materinya sangat simpel sekali tapi bisa menghipnot korban tsunami Aceh sampai 1.500 orang keluarga waktu itu. Hanya ngomong kayak gini. Ayu wal ikhwa.
Ya, vokalnya dengerin kamu ya. Bahasa tubuhnya dia bermain. Ayuhal ikhwal. Fi jaudati hadaliku isaid. Azam tu'ala takalum baina aidiku. Ikhwani. Hada kitab. Hadi kurosa. Ibu tuh gak artinya? Ibu sih tadi kan? Keren banget bahasa Arabnya ya. Padahal artinya ini adalah buku dan itu adalah buku tulis. Apa hubungannya dengan materi korban tsunami Aceh? Tapi dikarenakan dia bicara itu dengan power, itu bisa menghibur orang banyak. Nih, berarti. Ikhwani, hudal ke masjid dan ke mimbar. Hada jidar wa dalika bab wa hada baitun. Keren banget Pak. Artinya Pak, itu masjid, di sana ada mimbar, di sana dinding, dan ini adalah rumah. Apa hubungannya? Tapi kenapa kok dia bisa menghipnotis orang banyak? Karena tekniknya Pak. Vokalnya main, bahasa tubuhnya main. Satu ayat kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa, wa kallama, syiddah di sana bermakna power, kekuatan. Kalau bicara dengan power, pasti anak didik Bapak Ibu semua akan tersentuh dari Anda bercerita. Oke, berikutnya bahasa tubuh. Orang Puncak University juga bahasa tubuhnya bermain tadi. Bagaimana dia berkata bukan hanya lisan, semuanya berbicara, tangannya berbicara, kakinya berbicara, tubuhnya berbicara, hanya bisa menghipnotis orang banyak. Selanjutnya adalah eye contact tentang mata, ya. So kalau dia pasti beda rasanya, maaf ya. Nih, kalau saya seorang Ariel ketika dia selesai, saya bilang mas. Kalau saya nyanyi, kalau saya bisa mengomongin orang, gimana sih kontak matanya kamu? Lihat. Dengan laraku. Pasti dia merasa astagfirullahaladzim. Itu. Tapi kalau gini. Astagfirullahaladzim. Gitu ya? Pasti kaget juga. Kenapa? Kontak mata. Ketika bicara lihat anak di depannya, ketika bicara dengan orang tua pun sama, bagaimana kita bisa mentransferkan energi kita kepada orang yang di depan. Ini yang penting. Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah performance. Kalau akan kesini saya undang contohnya Pasha Ungu. Pasha Ungu datang kesini. Apakah saya harus pakai sarung kemudian pakai jubah kayak kopea? Ya? Pakai pesamuan? Emisi contohnya saya, Pak Bos bilang, kan itu nanti ya Pak Sawu kesini mau tampil akustikan program itulah biasa kan. Terus saya emisi, apakah saya emisinya harus pakai contohnya pakai sarung gitu ya? Apa harus seperti itu? Tidak. Menyesuaikan. Saya tampil di sini, wah kata panitia Pak Bos juga mengatakan kalau nanti ini kalangan keren-keren lah pokoknya berarti saya harus keren dong. Gitu. Performance. Itu yang menentukan. Ketika ada kunjungan SBY, oh nggak mungkin saya kayak gini. Ada sih pakai jas. Ini adalah penampilan yang penting. Anda seorang guru pun ketika bicara gunakanlah power penampilan Anda secantik mungkin, seganteng mungkin, sekeren mungkin. Itu akan mempengaruhi Anda orang-orang mereka. Siap ya. Kalau tadi ada yang baca, saya siap bicara. Ini satu hal lagi, satu kata dan keluarkan power.